Selamat datang kembali. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai integral tawajar. Sebelumnya kita sudah pernah membahas integral tawajar dengan batas selang yang tak berhingga. Ya. Sekarang kita tinjau situasi semacam ini. Sekarang kita punya grafik fx sama dengan 1 per x kuadrat. Ya. Kalau saja kita menghitung luasan ini sebagai ini, kita ingin menghitung seberapa sih luas di bawah kurva di antara A sampai B. Ya. Kalau misalkan kita hitung dengan cara seperti ini misalkan A-nya katakanlah -3, B-nya 2. Ya. Kita hitung dari -3 sampai 2 super x kuadrat dx. Ya. Maka hasilnya apa? Integral dari super x kuadrat itu min super x. Dan kita evaluasi di 2 dan -3. Hasilnya adalah minus setengah ditambah 1/3. Ya, ini 3 per 6, ini 2 per 6, hasilnya jadi min 5 per 6. Okay. Coba Anda lihat baik-baik, apakah ada sesuatu yang janggal dari hasil perhitungan di sini. Ini kita lihat bahwa daerahnya semuanya berada di bawah di atas sumbu x. Yang harusnya kalau integral ini menyatakan luas daerah, harusnya nilainya positif. Tapi kenyataannya di sini kita lihat bahwa nilainya negatif. Ya. Dengan demikian, di mana kesalahannya? Kesalahannya adalah luas area ini tidak betul-betul bisa dinyatakan sebagai integral ini. Karena kalau ini memang luas daerahnya, tentunya paling tidak harus menghasilkan suatu bilangan yang positif. Tapi nyatanya sini kita punya bilangan yang negatif. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus mendefinisikan bagaimana cara kita menghitung luas daerah dalam situasi yang semacam ini. Nah, kita tinjau terlebih dulu integral yang tak wajar sebelumnya. Misalkan kita punya grafik e pangkat min x. Ya. Jadi misalkan kalau kita ingin menghitung dari a sampai tak hingga fx dx, maka kita hitung lewat limit b menuju tak hingga dari a sampai b fx dx. Jadi caranya kita hitung integral pada batas tertentu saja, batas a sampai b, kemudian b nya kita gerakan menuju tak hingga. Sekarang kalau kita punya situasi yang semacam ini, misalkan katakanlah kita punya ini misalkan ya, oke, ini kurva y sama dengan fx. Bagaimana kita menghitung ini? Misalkan ini b, misalkan ya. Ya, kita bisa tiru juga yang kasus tadi. Kita hitung dulu integral tentu dari a sampai b-nya. Jadi 0 sampai b itu kita mau definisikan sebagai apa? Oke. Jadi kita hitung dulu integral dari a sampai b. Kemudian kita ambil limit dari a menuju 0 dari sebelah kanan. A menuju 0 dari sebelah kanan. Ini yang kita peroleh. Oke. Nah, akibatnya untuk katakanlah menghitung daerah ini bisa kita hitung jadi dua bagian, bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Yang ini bisa kita nyatakan semacam ini dan yang ini juga serupa juga ya. Oke. Tapi secara umum untuk kasus yang semacam ini asimptotik, ini apa sebetulnya? Kasus di mana ketika x yang menuju suatu bilangan yang tertentu, nilai fx-nya membesar menuju tak hingga atau menuju min tak hingga. Jadi kita ingin meninjau situasi di mana ketika x yang menuju u,
nilai mutlak fx-nya menuju hingga si u-nya ini bisa limit satu arah saja. Ya. Oke. Nah, kalau kita punya situasi yang semacam ini, maka definisikan integral dari u sampai b fx dx sama dengan apa? Kira-kira ya si modal tadi limit a menuju u dari a sampai b fx dx. Bagaimana kalau u nya muncul di atas? Ya kita definisikan misalkan integral dari a sampai u fx dx kita definisikan sebagai kita hitung dulu integral tentu dari a sampai b. Oke. Ini a nya menuju u dari sebelah kanan. Oke. Yang ini limit b menuju sorry ya b menuju u dari sebelah kiri ya. Oke. Kenapa dari kiri dan kanan seperti itu? Karena kalau kita punya katakanlah ini kita punya selang a sampai ini katakanlah dari u sampai b ya. Nah, kita hitung dari sini dulu, dari A sampai B dulu, baru A-nya kita gerakkan menuju U dari kanan. Untuk yang ini, kita punya A di sini, U-nya di sini. Ya. Untuk menghitung integral dari A sampai U, kita hitung dulu dari A sampai B, kemudian B-nya kita gerakkan menuju U dari sebelah kiri. Ya. Oke, nah bagaimana kalau U-nya ada di tengah-tengah? Kalau U-nya ada di tengah-tengah, katakanlah AB gini, U-nya antara A dan B. Dalam hal semacam ini, kita pecah si integral A sampai B-nya menjadi integral dari A sampai U, ditambah dari U ke B. Untuk yang ini, bisa kita tangani serupa dengan di sini. Untuk yang ini, bisa kita tangani serupa dengan ini, ya. Nah, mirip dengan integral tak wajar untuk batas yang tak terhingga, ketika masing-masing ini itu konvergen, kita katakan integralnya konvergen. Ya. Saya ulang lagi, ketika limitnya ada dan berhingga, maka integralnya kita katakan konvergen. Nah, tapi ketika limitnya tidak ada atau hasilnya tak berhingga, maka kita katakan integralnya divergen. Untuk yang ini seperti apa? Nah, untuk yang seperti ini mirip-mirip kasus integral dari tak hingga sampai tak hingga. Dia itu hanya bisa kita sebut konvergen kalau masing-masing komponennya konvergen. Kalau salah satu dari integral yang dua ini divergen, maka integralnya divergen. Oke. Kita lihat beberapa contoh. Oke, kita lihat integral 1 sampai 3 1 per x min 1 pangkat 1 per 3 x. Oke, gimana cara menyelesaikannya? Kita lihat di mana dia menjadi tidak wajar. Artinya kita lihat kapan si fungsi ini menjadi membesar tak berhingga. Karena limit x menuju 1 dari kanan 1 per x min 1 pangkat 1 per 3 ini sama dengan tak hingga, jadi dia tak wajar di 1. Integral tak wajar di x sama dengan 1. Karena dia tak wajar di sini, maka kita harus tuliskan integral 1 sampai 3 nya dalam notasi limit. Ya. Jadi integral 1 sampai 3 dari x ke sini
X sama dengan di sini. Ini dia tahu aja di satu. Ya, ini tidak mesti huruf A saja, kita boleh pergunakan huruf apapun. S menuju satu dari kanan. Apa? Integral S sampai 3 X min 1 angkat min 3 X. Nilai integralnya ya, kalau kita jumlahkan, kita naikkan pangkatnya 1, ini jadi pangkat 2 per 3. 3 per 2 X min 1 pangkat 2 per 3 ya. Kalau kita mau cek lagi, kalau kita turunkan, hasilnya persis. Kemudian kita evaluasi di 3 dan di S. Hasilnya limit S menuju 1 dari kanan, 3 per 2, masukkan 3, 2 pangkat 2 per 3. Kemudian kita masukkan S. S min 1 pangkat 2 per 3. Nah, sekarang kita ambil limitnya dari S menuju 1. Ketika S menuju 1, bagian yang ini dia menuju 0. Jadi hasil keseluruhannya, limitnya adalah 3 per 2 dikali 2 pangkat 23. Seperti itu. Oke. Contoh berikutnya. Kita ingin hitung integral 0 sampai 4 dan x dibagi dengan 2 min 3x pangkat 1/3 lagi. Oke, gak apa-apa ya. Oke, kalau kita periksa di ujung-ujungnya, dia tidak menjadi tidak wajar di X sama dengan 0. Karena kalau kita masukkan 0, ini 1 per, ini bisa dituliskan sebagai 1 per ini di X. Ketika di X sama dengan 0, kita masukkan ini jadi 1 per 2 pangkat 1 per 3. Di 4 juga tidak masalah. Terus, kita harus hati-hati karena bisa saja ketidakwajarannya itu terjadi di tengah, di antara 0 dan 4. Oke? Okay? Kapan ekspresi ini menjadi membesar tak berhingga? Kalau penyebutnya ini menuju 0. Jadi kapan 2 min 3x sama dengan 0? Ketika 3x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan 2 per 3. Nah, ini menunjukkan bahwa integral ini tidak wajar di x sama dengan 2 per 3. Ya, kalau ingin lebih tepatnya, Anda katakan saja limit x menuju 2 per 3 oke, pakai mutlak sama dengan hingga gitu, ya. Dengan demikian, integral ini tak wajar di 2 per 3. Oleh karena itu, integral ini harus dipecah menjadi 2, menjadi 0 sampai 2 per 3 1 2 min 3x angkat 1 per 3 dx ditambah dengan 2 per 3 sampai 4 angkat 1 per 3 dx. Oke, nah ini karena tidak wajarnya di 2 per 3, kita tuliskan sebagai limit misalkan T menuju 2 per 3 dari kiri, karena X kita kan berada di selang 0 sampai 2 per 3. Untuk menuju 2 per 3, ini 0, ini 2 per 3. Untuk menuju 2 per 3, kalau X-nya ada di sini, berarti X-nya menuju 2 per 3 dari sebelah kiri. Integral 0 sampai T, kita tuliskan semacam ini, 2 min 3X pangkat min 1/3 x. Nah, ini ditambah yang ini tidak wajar di 2 per 3, limit s menuju 2 per 3 dari mana sekarang? Dari kanan ya. Integral s sampai 4 2 min 3x pangkat min
suntikan X. Baik, ya ini integral biasa yang Anda bisa selesaikan dengan substitusi. Ya. Tm juga per 3. Ini bisa kita buat menjadi X sama dengan 0, X sama dengan T. Kita inginnya dibuat jadi D dari 2 min 3X. Tapi ini nilainya adalah min 3 dx. Oleh karena itu kita harus kompensasi dengan min 1/3 di sini. Sebab kalau Anda kurang nyaman dengan cara semacam ini, Anda selalu bisa melakukan substitusi yang biasa. Coba ini min 1/3 x sama dengan s sampai x sama dengan 4 2 min 3x min 1/3 d dari 2 min 3x. Ini kita peroleh limit t menuju 2/3 dari kiri integral, ya ini semacam u pangkat min 1/3 du, berarti integralnya 1/3 ini jadi pangkat 2/3 sini carikan dengan 3/2 ya. Atau kalau kita sederhanakan min setengah. Oke, min setengah kita evaluasi di t dan 0, kemudian serupa dengan yang barusan kita hitung. Ini hasilnya min setengah 2 min 3x pangkat 2/3 kita evaluasi di 4 dan s. Yang ini menjadi limit t menuju 2/3 dari kiri. Masukkan t min setengah 2 min 3t pangkat 2/3 dimasukkan 0 2 pangkat 2/3. Oke. Ini kalau kita hitung saja di sini berapa hasilnya? Kalau t nya menuju 2/3 ini menjadi 0. Jadi di sini hasilnya minus setengah kali ini. Setengah kali 2 pangkat 2/3. Untuk yang ini min setengah juga mirip dengan ini. Tapi kalau kita masukkan 4 2 kurang 12 min 10 pangkat 2/3 dikurang 2 min 3s pangkat 2/3. Ketika S-nya menuju 2/3, ini menuju 0, jadi tinggal 10, setengah kali 10 pangkat 2/3. Setengah kali min 10 pangkat 2/3. Wow, ini sudah dikalikan, tinggal seperti ini. Jadi ini hasilnya. Nah, karena hasilnya berhingga, kalau ditanyakan misalkan periksa kekonvergenan integral ini, maka kita katakan bahwa integralnya konvergen ke bilangan ini. Karena masing-masing integral ini konvergen. Ya mungkin kalau ingin apa lebih rapi, Anda hitung satu persatu. Yang ini hitung secara terpisah berapa hasilnya. Kemudian yang ini hitung lagi berapa hasilnya. Tapi misalkan kalau ketika kita menghitung yang ini ternyata hasilnya sudah divergen, sudah stop. Anda tidak perlu menghitung yang satunya lagi. Karena artinya kalau salah satunya sudah divergen, maka integral yang awalnya juga divergen. Oke. Jadi mungkin seperti itu. Saya pikir cukup dua contoh yang kita bahas tadi. Untuk contoh-contoh yang lain bisa kita diskusikan di kelas. Terima kasih atas perhatiannya.